Bos Mas Pion Ali Markus datang ke gedung KPK didampingi seorang pengawal Rabu pagi. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya pendalaman dugaan penerimaan gratifikasi hingga 15 miliar rupiah oleh Bupati Sidoarjo Jawa Timur Saiful Ilah dengan modus hadiah ulang tahun. Selain memeriksa bos Mas Pion Group Ali Markus, KPK juga telah lebih dulu memeriksa Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi Kopi Kapal Api, Sudomo Mergonoto, Senin lalu dalam kasus yang sama.